رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang saya hormati rahimakumullah. Amin. Yang saya hormati Bapak Hasan Mahmud, Bapak-bapak Ibu Jamaah Haji rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama memulai babak pertama dari sebuah perjalanan. Hari ini kita meninggalkan Mekah. Kita menuju sebuah perjalanan yang insya Allah, kebetulan tadi malam sama-sama ada satu orang dari rombongan, saya juga dari Eropa atau dari Amerika, karena mereka memberikan briefing dalam bahasa Inggris. Lalu ada satu mengatakan, saudara-saudara semuanya, jangan pernah menganggap haji ini sebagai lifetime experience. Jadikan haji ini adalah life changing experience. Oh iya. Saya kemudian lagi makan malam, beliau lagi briefing. Ya, insya Allah kita semua yang berkumpul di sini sedang berada permulaan untuk menjadi haji yang mabrur. Saya hadir malam hari ini silaturahmi dengan tenda kami hanya beberapa meter dari tempat ini. Saya dengar Arifin dan rombongan ada di sini, jadi izinkan malam hari ini kita silaturahmi. Lokasi kita mungkin tidak terlalu jauh di Indonesia, tapi perlu untuk sampai ke Saudi Arabia, Mekah untuk kita ketemu semua di sini. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan di tempat ini, apalagi besok nanti saat kita wukuf di Arafah, adalah kesempatan kita untuk berdoa. Mohon kita sama-sama juga mendoakan. Saya titip pada Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan bangsa kita. Doakan agar bangsa kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin. Dijauhkan dari segala macam masalah-masalah yang menghimpit kita semua. Amin. Dan mari kita doakan khususnya para orang-orang yang mendapatkan amanah negeri ini untuk bisa menjaga amanahnya dengan baik. Amin. Saya juga memohon pada Bapak sekalian, mohon kami didoakan. Tadi agen tanya kapan mulai kerja. Kerjanya insya Allah tugas tanya Oktober mulai. Mohon ini Bapak semua berkenan mendoakan agar dapat menjalankan tugas dengan baik, dijauhkan dari segala macam fitnah, amin, dimudahkan dalam mencari solusi, dan yang paling penting amanat ini mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bisa mendapatkan ridho darinya sehingga meskipun disebut amanat besar, tapi insya Allah bukan amanat berat. Besar, tapi bila mendapat ridho, insya Allah menjadi sesuatu yang ringan, insya Allah. Jadi semuanya saya merasa bersyukur malam hari bisa silaturahmi, dan insya Allah perjalanan kita semua dimudahkan hari-hari ini. Amin, amin. Selalu dijaga kesehatannya, dibukakan hatinya, amin. Dilapangkan semua niat kita untuk bisa benar-benar mendekatkan diri kepada Allah di dalam haji ini. Demikian barangkali bisa saya sampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala kaum al-kafirin, fansurna ala kaum al-munafikin, fansurna ala kaum al-dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siapapun yang ikut alumni 212 mudah-mudahan bisa menikmati salah satu daripada bonus perjuangannya adalah Allah menakdirkan beliau dan Sandi jadi diberi amanah. Benar seperti yang dikatakan, besar itu belum tentu berat. Berat ringan itu sederhananya adalah awan nawang atau tidak. Dalam hidup mah gak ada yang gawat. Jadi jangan pernah gentar siapapun oleh persoalan hidup.
karena setiap persoalan itu bagian dari karunia, bukan bagian dari ancaman. Orang tidak lulus bukan karena persoalan, orang tidak lulus itu karena salah jawabannya. Itu saja. Ya. Benar. Makanya jangan pernah takut ngadepin apapun, yang ditakutnya cuma satu aja, takut salah menyikapinya. Dan sebaik-baik sikap adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, jalan keluar. Gitu. Jadi gubernur yang paling bertakwa, gubernur yang paling banyak dapat pertolongan Allah. Amin. Dan tentu tidak diduga-duga. Kami semua mendoakan. Usia berapa sekarang? 48, saya 56 ya. Jadi, alhamdulillah jadi sudah masuk 10 saya nyari. Semoga kami semua umat mendoakan, semoga ditolong Allah mengemban amanah sehingga Jakarta menjadi kota yang penuh keberkahan dan bisa menjadi jalan bangsa kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang Anies sudah melapangkan sesi ini dengan Kak Abda. Sekian ibu-ibu doakan semuanya ya. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi. Ini saya maaf di Facebookan ya. Masya Allah. Karena ini langsung Facebook. Iya live.